Oke guys, kita lanjut lagi di turnamen MPL Indonesia antara Bigetron Alpha melawan Rebellion Giants. Langsung aja kita tonton next ya. Let's go. Game pertama nih guys. Dan di sini Bigetron memakai Hyper Alpha combo klasik dengan Angela guys ya. Permainan tabrak gaming akan dicoba, tapi ada Grok juga guys. Bisa ngegagal ini. Di sini Sorizo memakai Uranus, Super Fin Angela, Super Saken Harit, Super Moreno, Lapu-Lapu. Super Moreno, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu itu, Lapu-Lapu mid. Wow. Kaget ya. Sementara dari Rebellion itu Vincent Fredrin, Hayes, Beatrix, Rainbow Faramis, Kars, Grok, Audi, edit ya guys ya. Pakai Purify 3 pemain Bigetron. Wah, ini sih kuat ya. Tiga jatuhnya tiga fighter. God controlnya cuma berarti di Alpha ulti Alpha sama stun ulti Lapu-Lapu ya. Kalau dari Rebellion lumayan banyak, ada Fredin congkelannya, Grok editnya juga bisa. Berarti mau fokusinnya nanti ke Harit nih guys. Purify. Oh enggak ulti. Masih kuat guys Uranusnya. Sorizo. Oh, Sorizonya malah dimasukin. Dia nahan badan, guys. Alpanya nanti tinggal apa? Putih apa? Putih. Pas tuh kombonya. Wah, first blood Retri Saken. Ken. Wah, mati. Mantap tadi tiga kombonya. Jadi masuk ke Uranus, jaga badan di depannya. Yang belakangnya standby sudah mulai sedikit. Alpha-nya tinggal ulti. Ciar, kena dah mereka crowd control. Freddy ini buat kesusahan ini mah. Tapi Freddy ada retri loh. Gila, tabrak lagi sama Alpanya. Oh, wild charge. Dapat orange tapi mati. OTG dapat. Ulti apa cepet banget loh. Iya, tuh harus main cepet ya guys ya, main tabrak. Kalau nggak rugi dia. Awas, tak. Hampir. Purify. Skor 3-0 untuk Bigetron Alpha. Rebellion 3-3 ya. Dari draftnya kalau kelihatan harusnya sih Beatrix bisa, oh udah dapet, bisa menggila. Oh dicuri kelomangnya. Karsnya dapet. Lagi Vinima ulti. Aduh, tinggal-tinggal rempunya. Langsung tinggal Saken datang ngasih damage match-nya. Dar. Vincent Vincent kejar. Terkurung semua, mati langsung ulti Alpha. Oh, masih bisa. Rainbow-nya masih selamat.
Karsel lumayan dapat flattingan di atas. Hancur gak tuh atas juga? Kalau yang hancur sama mirroring berarti ya. Gabilannya juga dapat. Hancur juga, mati tapi nggak. Enggak. Berapa detik tuh ya? Di 22 tadi. Detik 22, kita lihat ulti alpanya. Di detik keberapa? Udah 37, 15 detik. 15 detik ulti alpa. Di level yang 9. Berarti 15 bisa di detik 10 ya ultinya. Mati di atas. Karsnya udah beli si Albert untuk ngituin life steal dari alpanya sama apa? Angelanya. Audience dari para pecinta Mobile Legends 66% ngunggulin di Gaton Alpha. Level 10, Vincentnya level 7, beda 3 level. Wah, sedap, bahaya ya. Oke, Grok-nya lumayan ke bawah lagi, dapat turret bawah, mirroring lagi. Sama-sama dapat. Nah, mati Vincentnya, udah maju dash ke depan. Mati, oh dua hampir. Untung aja di retri, kalau nggak di retri dapet tadi heistnya. Udah beda 2 level. Wah. Mati dong. Sendirian. Dia ada Faramis loh, team fight-nya juga nggak kaleng-kaleng ini Rebellion. Uranus datang. Uranus datang merubah segalanya kah? Wah, masih bisa flicker. Audinya. Metriknya udah Fury Hammer sama Leo deh. Oke, udah 30% ini Angelanya. Sepatu cooldown sama Enchant Talisman buku 20% tambah 10 udah 30. Kalau dia ngambil tadi emblemnya yang bawaan diskon tambah 5% udah 35%. Udah makin cepet Angela untuk nge-spam ulti juga. Mas Ken perempat situ loh kalau masuk. Ups, aduh, hampir aja Ken kan. Dapat. Alpha is on. Kalau menang Alpha is online. Kalau kalah Alpha is online. Baru kita lihat kayak lihat ini guys. Moreno ya pakai mage ini deh. Mid apa? Mid physical factor. Sorizo-nya terpaksa purify. Wah, ini crowd controlnya kayak gini guys tuh. Bahayanya. Wah, di belakang Sorizo-nya. Wah, Faramis-nya. Wih, dikit lagi. Wah, karena ada Faramis-nya guys. Jadi team fight-nya balik lagi deh. Ulti lah, mati tapi. Oh, udah. Bisa rata ini Rebellion guys. Bisa rata.
Rainbow-nya kena kena stop. Kena mati. Rata-rata. Rata. Chorizo mengambil alih jalannya pertandingan ya. Uranus 403. Oke, Sakyanya dapat purple lagi. Makin ngedes-ngedes dia nanti. Beda 4 level. Ulti kalau ya. Hampir dapat. Oke, ulti aja Batrick-nya tengah clear. Tapi masih belum mati Lord-nya. Lapu-lapu udah beli Hunter Strike. Udah beli Oracle juga. Super Ken-nya jadi lebih gede lagi lifestyle-nya nanti. Dimasukin sama Angela. Wah, Lord-nya belum hancur ternyata. Masuk dua ke dalam. Ulti. Putih keluar ternyata. Kirain kayak naik putih ke dalam tadi. Tidak ada yang terbawa dengan satu lompatan tersebut. Ini banyak banget research dari kedua belah tim, tapi memang tidak ada yang terpikau sama sekali. Dan kita bisa melihat di mana Purify ini menyulitkan untuk ODT mendapatkan PO powernya itu sendiri. Dari kartu udah ngutih. Masih bisa di clear. Level 15 guys, 14 sedikit lagi. Pensiennya udah bisa mengimbangi beda 2 level tadi sampai sempat 3-4 level. Awas Vin, gak bisa kabur. Hampir terjebak ya guys ya. Uranusnya. Oke, Beatrix yang clear di atas, sementara team fight di tar turtle lot. Uranusnya ngejar belakangnya, otomatis ulti Angelanya untuk iniin life steal mereka. Oke, Super Sakin nge-kill. Gila dipepetin terus sama apa Uranus tuh guys. Gak mati-mati wih. Gak kuat nahan. Estilnya terlalu kuat. Penuh lagi Chorizo nya. Udah dapet orange pop, purple. Saatnya Harith bersinar ya guys ya. Bentar lagi bersinar ya. Dikasih ke siapa? Oh, kasih ke Saken. Masih supportnya ya. Ulti. Kita tahu dengan power cukup cepat. Masih ditutup lagi jalan sama barrier, tapi Begitron Alpha
masuk kemana ini feednya nih, Angel Eye. Masih menunggu dari kejauhan aja. Itu lot ketiga berarti. Lot kedua masih belum selesai ternyata. Lot masa flicker. Oke, ada holy crystal. The full item alfanya tinggal satu lagi, Lotless Orek Oracle. Angelanya full damage kecuali anti clears SQN1 nama buku, sementara haritnya full magic attack. Sorry, saya ngumpulin stack-nya nih. Tawan Beatrix ada di atas. Bisa di... Oh, ini. Nggak ada Beatrix. Kurang damage. Ya kan? Digas kan? Oh, sakitnya dimasukin. Gila, darah putih, guys. Shieldnya tuh. Sap mati rata. Sorizo yang berata, bersakit. Apain? Heis. Sorizonya. Oh, mati sayang banget ada lot tuh. Sorizo tadi pecah immortal, tapi dia enggak perlu recall untuk bisa menambahkan dari segi HP-nya lagi. Lihat gimana regen HP. Ada heal up-nya juga yang diberikan oleh Super Fit. Sehingga Lord kali ini akan dimaksimalkan. Jalannya ada ulti, awas Ken. Masih bisa di defense ternyata. Belum bisa tembus juga. Paramisnya udah beli Divine Glaive. Tapi hati-hati sini ya, Bigatron bisa satu momen rata nih. Kalau salah-salah terlalu komit. Horizonnya udah mulai bisa ditembus. Nunggu Lord lagi berarti. Lord keempat. Lord Evolve. The full item. Golden Helmet rata apa. Dan Super Saken dia beli Blood Wings. Item paling mahal di Magi. Sementara Faramisnya buku Lightning Transient Divine Glaive. Siapa dapat? Dapat siapa? Uranus ya tadi dapat.
15 detik lagi lot keempat akan muncul ya. Tiga di atas, wah bisa di all in dong nih lordnya. Mundur sih Fredrin, nanti malah itu loh, malah susah, bisa 1 menit lebih, 1 menit lah paling sekarang. Wush, gila darah putihnya. Oke, Alpha ultinya pas banget. Ah, sekali dash lagi. Udah lot aja. Oh, sepertinya mati tapi. Wah, waduh, bahaya, bahaya. Bisa lot nih, Vincentnya bisa lot. Oh. Mohon lot mereka. Oh, dipaksa lot, dipaksa lot. Wah, flicker tapi Faramisnya. Dikit lagi tuh. Ah, kagak mati Vincent nih. Malah mati. Oke, heistnya. Kontes nih masih bisa dapet sih grognya tuh. Farmisnya datang 4 lawan 5 guys, comeback is real. Oke, mati. Sorry zonya ajar belakang lordnya. Ulti langsung bisa nih. Super. Ulti super ken baru bisa. Kena knock out. Aduh, N guys, dan malah blunder dapat tot malah kalah. N ini. Ada ulti lagi Crown the Dash. Udah gak bisa ngapa-ngapain guys. End guys. Malah dapat plot malah kalah. Aduh, sayang banget. Sayang sayang guys, sayang sayang. Malah rata. Oke lah guys, selamat untuk BG Turn Alpha yang menang di game yang pertama. Nice try untuk Rebellion yang tadi dapat lot terakhir, lot kelima, tapi ya malah rata ya. Itulah game ya guys ya, satu momen-momen bisa balikin kebalik lagi. Mau gimana, masih ada game kedua, tetap semangat. Oke guys, jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you guys.